saya berminat, saya senang moto sih. Awalnya saya senang moto, saya pengen memberitakan apa yang ada di Pontianak, di Kalimantan Barat. Tapi lama-lama saya melihat bahwa profesi ini menarik, karena dengan menjadi wartawan foto, saya dapat memberitakan apa yang ada di dalam masyarakat. Entah itu hal-hal yang menggembirakan atau yang harus jadi perhatian pemerintah. Jadi wartawan itu sebenarnya profesi ala dewa. Ada diperlukan oleh masyarakat, ada ya dibully ya, seperti yang teman-teman tahu. Pengalaman menyenangkan ada ya, bisa berkenalan dengan banyak orang, bisa menemui banyak orang dengan cerita dan lain-lain, bisa melihat hal-hal yang menyenangkan. Ya, tapi banyak juga mengalami seperti intimidasi itu banyak. Kadang kita ngalami kayak wartawan diundang nih, tapi nyampe di tempat kita dulu kayak apa ya, dihalang-halangi saat itu. Kalau menurut saya seperti itu, anda diundang dan lalu di tempat itu anda dihalang-halangi, ya pulang aja. Saya pernah udah meraih penghargaan juara 2 di kategori lingkungan, yaitu Wirat Owarta Koto Indonesia 2011. Setelah itu juara 2 lagi kategori lingkungan, Anugerah Pewarta Foto Indonesia 2013, Anugerah Adi Warta 2013, Anugerah Adi Negoro 2013. Setelah itu ada National Geographic juga pernah, dan finalis BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu. Lalu pernah tahun baru itu Photo of the Year di Anugerah Pewarta Foto Indonesia, dan kategori Photo Spot, yes. Dan oh iya, saya juga ada Anugerah Adi Warta untuk Foto Terbaik dan Foto Lingkungan. Anugerah Adi Warta 2012 ya, untuk waktu itu foto saya mendapatkan penghargaan adalah foto orang utan terdakar yang lagi menutup muka ya waktu itu. Proses mendapatkan foto itu butuh waktu 2 hari. Saya dari pagi sampai malam, besok lagi saya turun lagi ke TKP, dan saya tidak pernah punya bayangan mendapatkan foto orang utan yang berekspresi seperti manusia. Jadi pengal salah satu pengalaman yang saya tidak lupakan. Terus di saat ini memang lumayan berkembang ya. Ya, seperti yang anda lihat, banyak media-media baru yang kebanyakan media online. Tapi di lain hal, kita ngomong tentang kebebasan pers, di lain hal memang wartawan menghadapi tantangan dalam hal itu. Masih ada banyak yang intimidasi, tidak hanya perbal, tapi pun di lapangan banyak wartawan menghadapi. Menurut saya, masih banyak belum memahami tugas wartawan. Mungkin menyamaratakan bahwa wartawan ini hanya punya ruang wartawan, tapi tidak semua. Hingga akhirnya karena menyepelekan wartawan, hingga akhirnya begitu gampang untuk menganiaya apa-apa. Untuk teman-teman wartawan dimanapun anda berada, selamat memperingati Hari Kebebasan Pers. Tetap berhati-hati selama peliputan, dan tetap menjadi wartawan yang membawa pesan damai untuk masyarakat, dan tetap menjadi wartawan yang berintegritas